Halo guys, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya di channel saya. Terima kasih yang sudah menonton channel saya ya. Untuk hari ini acaranya saya sedang mengajak anak dan istri saya, keluarga kecil saya ya, untuk melihat pemandangan yang ada di Monas. Ya, oke guys, kita langsung saja ya untuk ada apa aja sih yang di Monas ini. Menurut berita-berita itu Monas terendam banjir ya. Saya posisinya sudah di dalam Monasnya ya, masih banyak orang-orang juga tuh ya yang di sana tuh. Ya, ternyata posisi kondisi Monas ini saat ini tidak banjir ya. Ya, jadi bagi Anda yang ingin berkunjung di Monas ya, bisa juga untuk jalan-jalan atau melihat pemandangan di sini ya. Jangan khawatir dengan banjir karena aman terkendali di sini. Itu Monas masih berdiri kokoh ya, tidak kerendam ya, lalu lalang orang juga masih banyak ya. Jadi bagi Anda yang mau ke sini ya, silakan aman-aman saja ya, mengisi liburan hari minggunya daripada di rumah jenuh bete ya. Oke, okay guys, saya pengen lihat lebih dekat lagi ya posisi luar Monasnya. Okay. Bagi yang belum tahu Monas ya, inilah Monas. Posisinya itu di Jakarta Pusat ya, dekat stasiun Gambir. Bagi Anda yang dari luar daerah, kalau naik kereta tinggal jalan kaki aja ya, nggak jauh kok dari stasiun Gambirnya. Ti, anak centil deh. Anak centilku sedang minum nih. Kameramen saya ini, nih kameramen saya nih. Oh, ta. Kameramen saya tuh. Kameramen saya ini, nih tuh, kameramen saya ini. Itulah Monasnya, dan jeng, tidak banjir, masih kokoh berdiri tuh ya. Oke, bagi Anda yang ingin berkunjung di sini ya, itu tuh si centil tuh. Oke, liburan murah meriah ya, bagi Anda yang mau ke sini silahkan saja ya, jangan takut banjir. Yang kondisi Monas saat ini aman terkendali ya, liburan gratis. Thank you.
Gak mau. Gak mau. Pegel sama. Gak mau, mending lihat pemandangan di belakang handphone. Bleh. Bleh. Sungguh luas pemandangan Monas. Ya, ini posisi di sekitaran Monas ya, dekat Monas ya. Ya, sejak viral bahwa di media-media bahwa Monas itu banjir, makanya untuk weekend ini pengunjungnya sedikit berkurang ya, nggak begitu ramai ya. Biasanya penuh kalau setiap hari Minggu, hari weekend lah, pokoknya hari liburan ini ya. Nggak tahu, mungkin karena takut atau gimana gitu kan, becek atau gimana, tapi nyatanya aman terkendali ya untuk Monasnya ya. Tuh kan, oh ini ya, untuk area yang sedang direnovasinya, sisi selatan Monas. Ya guys, lumayan ramai ya guys. Yang mau naik itu nih mobil ini. Lumayan ramai kan? Banyak orang. Oke. Nah, ini nih antrian. Naik minicar ya. Buat pengunjung khusus yang mau masuk ke dalam Museum Monas ya. Nah, ini banyak tuh antriannya. Oke. Oh, kan benar. Oke, karena anak saya sudah capek merasa nih, makanya cukup sampai di sini melihat sekeliling Monasnya ya, luaran. Selanjutnya saya akan langsung pergi pula. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga sedikit memberikan manfaat untuk Anda semua yang sudah menonton ya. Selamat beraktivitas, selamat hari libur. Tetew.